لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. الحمد لله سبحانه وتعالى بغي الله سبحانه وتعالى كان pada malam ini kita dapat bersama-sama di mana malam ini insyaAllah saya tidak perlu cari tajuk baru untuk berkuliah kerana kuliah hari itu kita baca tak habis. Dan saya tengok di potostik kertas tu sebenarnya catik tang saya. Aku seko je faham. Lebih-lebih lagi dia berbentuk nuktat dalam bahasa Arab. Tapi tak apalah, ambil pun boleh. Belajar bahasa Arab uduh-uduh. Baik. Di mana kita baca hari itu, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Satu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang semua sekali kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajak kita beribadat. Sebab itu dalam Islam, ibadat ini hukumnya haram, direka. Berbeza dengan muamalat. Hukum asal bagi muamalat iaitu hubungan di antara manusia sama manusia, hukum asalnya lah harus. Manusia dengan manusia lain, manusia dengan diri dia sendiri, asalnya harus. Sehingga ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Sama ada yang menunjukkan wajib, sunat, makruh, haram dan sebagainya. Tapi hukum asal bagi ibadat ialah haram. Haram kita reka cara untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak kenal Allah. Kita tak tahu macam mana yang Allah Taala nak kita berhubung dengan dia. Maka ibadat ini kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara ibadat ialah berdoa. Ad-du'au huwa al-ibadah, dalam satu hadis yang hasan Nabi kata doa adalah ibadat. Dalam hadis yang dhaif, ad-du'au mukhul ibadah, doa ialah otak bagi ibadat. Sebab itu kita sebagai orang yang berjuang Islam insya-Allah, walaupun dengan lebih kurang kita nak mengaku macam orang lain malu muka kita, tapi uduh-uduhnya kita sokong. Sekak-sekak kita boleh. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan sifat orang yang berjuang Islam ini, Allah Taala cerita dia ini tidak malah, dia ini tidak menakut, dia ini tidak lemah semangat, dia ini begini, sifat orang berjuang Islam. Hujungnya, wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Orang yang berjuang ini dia tidak serah perjuangan dia dengan bijak dia saja, dengan mesuarat dia saja. Bahkan di hujungnya dia serah tawakul, bertawakal pada Allah, serah pada Allah dengan doa. Dan ini baru yang berjuang Islam sungguh. Kita percaya Allah Ta'ala beri kemenangan pada kita bukan sekadar kerana kerja yang kita buat. Kerja yang kita buat ni sebab yang lemah. Tapi Allah Ta'ala suruh cari sebab ini. Hakikatnya kerana Allah beri menang. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, rakyat korang.
Dan suruh orang lain kata juga, ya Allah Tuhan yang memiliki segala kerajaan, tu'til mulka man tasya', memberi kerajaan pada siapa dia mahu, wastanzi'ul mulka mimman tasya', mutarik kekuasaan daripada siapa dia yang mahu. Ini kita boleh yakin benda ini. Dan doa ini saya sebut hari itu, kalau kita nak ukur kita ni lebah ke tidak lebah, kita ni mukmin sungguh ke mukmin lolok, maka antara pembarihnya kita ukur ialah banyak ke sikit kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdoa sikit, maka menunjukkan itulah percaya tak percaya kita dengan Allah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW orang yang paling banyak berdoa. Dan ini kita belajar doa Nabi SAW, dan bukan sekadar belajar saja, kita hafal doa Nabi. Dalam doa ini Nabi kata, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada ajz. Ajz makna lemah. Sama ada lemah body, lemah semangat, semua sekali. Wal kasal. Yang kedua, malas. Di mana malas ini lemah juga. Bagi lagi lemah dia buat sendiri. Saat ini lemah yang menimpa diri dia. Kerana sakit. Kerana masalah-masalah musibah yang menimpa. Tak kira lah apa saja. Ni kasal lemah juga, tapi lemah yang dia buat sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala paling benci sekali orang yang Allah Ta'ala wui ke dia otak, tapi dia malah nak mikir. Allah Ta'ala wui dia kederak, tapi dia malah kerja. Allah Ta'ala benci orang ini. Apa nama kerja aku wui mu kederak, tiba-tiba mu mitok juga, gedik juga, tak kerja. Baik aku jadi mu okayu, senang. Itu maksudnya. Waljubni, dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada jubun. Jubun maknanya pengecut. Kemudian wal bukhli, menurut orang yang rayak saya ni kita berhenti dekat wal bukhli. Jadi saya nak sambung bukhli dalam hal ni. Nabi minta berlindung dengan Allah daripada satu sifat nama dia bukhli. Bukhli ni bakhil. Kalau tuan tengok kertas yang ada, pula-pula dah pasal bagi, aku baca lah. Wal jubni wal bukhli huma amna'a, ada alih tu, saya tinggal alih, an zuhuril khairi wa min al-wahni alladhi sabab al-ihanati lil ummati wad din. Sifat pengecut, sifat kedekut, kedua-dua sifat ini menghalang keluarnya kebaikan dari satu orang. Kedua-dua sifat ini merupakan sifat al-wahan, sifat yang melemahkan, yang menjadikan umat Islam hina dan agama dia hina. Baik. Tak mahu sekali Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala wui ke Nabi, rayak ke Nabi berapa benda yang tidak jadi lagi, cumanya akan jadi. Tidak semua ada tekoh-tekoh Allah Ta'ala rayak. Nabi tak tahu perkara raib. Kalau Nabi tahu perkara raib, tak akan berlaku apa yang berlaku dalam perang Uhud. Kalau Nabi tahu perkara raib, Nabi tak akan kena racung di Yahudi. Dan lain-lain ni, Nabi tak tahu. Tetapi ada benda-benda raib, Allah Ta'ala rayak ke Nabi untuk Nabi rayak ke umat dia. Salah satunya Nabi rayak, Nabi kata, dan kita biasa dengar hadis ni, yushiku antada'a alaikumul umam. Hampirlah waktunya, tak lama lagi kamu akan diratuh oleh orang ramai, diratuh oleh umat agama lain, diratuh oleh orang Buddha, oleh orang Hindu, diratuh oleh orang Nasrani, oleh orang Yahudi. Khenyekmu, ratuhmu, kumumu, kama tatada'al akalatu ila qas'atiha, seperti mana orang yang nak makan kumum hidangan. Lalu sahabat Nabi kata, macam mana jadi begitu? Wa min qillati nahnu ya Rasulullah, kita sikit ke? Siapa orang berani ratuh kita? Nabi kata, bal antum kathira, murama-rama pada hari ini lagi. Walakinnakum rusak, tapi mu lima setengah tak guna. Ramah macam buih. Buih boleh buat apa buih? Cuma ya. Buat atas tarik boleh. Ya. Orang ada atas tarik pun, buat semangat aja buih. Ini bukan nak ke buih.
macam buih. Karusai sair buih di hari banjir. Orang apa nama ni heret mu ke sana kemari. Buih duduk mana buih? Duduk dekat kiambang, duduk tepi jamban cari macam ada. Sama-sama naik dengan sapoh. Ditolak oleh hari banjir. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Di kali itu Allah Taala jadikan musuh tak takut kamu. Maksudnya apa? Sebenarnya musuh takut dengan kita. Bukan takut dengan jahat kita. Takut untuk bawa kapi dia kepada kita. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Nah, Quran sebut. Hari ini Muhammad bila membuka je kota Mekah, orang kapi sudah putus asa untuk perjuangkan agama dia. Dia rasa tak menang dah. Fala takhshawhum wakhshawun. Maka oleh itu bertilah takutkan mereka. Takutkan aku pula. Ya, jadi hari ini orang kapi naik tunjung. Bukan kerana Islam ada Allah. Orang Islam ada Allah. Orang Islam takut ke orang lain lebih pada Allah. Sebab itu Nabi kata, kegi bila time ramah-ramah ni, patut kau ramah kau orang takut, kau ramah kau orang tak takut. Wala yakhzifanna Allah fi qulubikumul wahan. Dikali itulah Ta'ala capuklah hatimu satu penyakit yang akan melemahkan kamu. Apa dia? Hubbud dunia, kasihkan dunia. Dan ini Allah mewakili sifat kedekut. Wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ini mewakili al-jubni. A'udzubika min al-jubni wal bukhli. Baik. Berkenaan dengan tak, berkenaan dengan bakhil ni, perangai bakhil ni. Bakhil ni pun ada derajat-derajat dia. Bakhil ni kadang-kadang sekali tengok dia dengan cermak sama. Cermak bagus. Bakhil tak bagus. Allah Ta'ala sebutlah Quran, bila mu belanja jangan boros. Dan jangan tak belanja lalu. Ambil jalan setengah. Ini cermak. Islam aja cermak. Tapi cermak ni kalau cermak sangat akhirnya jadi kedekut. Dan kedekut ni, bakhil ni dia ada kemuncak dia, dia panggil syuh. Syuh makna apa? Hak dia, dia kedekut, hak orang dia nak. Kalau dia nak, dia nak buat belanja, tak apa. Dia nak, nak kedekut juga. Cari projek. Tubik gelap, balik gelap, cari piti. Tak belanja menatang tu, naik kacik je. Kedekut. Cari piti untuk simpan. Ini kemuncak daripada sifat bakhil. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, mujihat imra'ah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari orang puji seorang perempuan depan Nabi. Kata Rasulullah, dia tu apa ni, kak tu bagusnya, berjuruhnya. Sawamah, qawamah. Puasa tak berhenti-henti Rasulullah. Puasa sunat sokmo. Qawamah, semayak malam sokmo. Kiam mulai sokmo. Sawam, qawam. Ini apa nama ni? Sifat musyabbah. Apa yang majlis bahasa Arab? Mana orang yang puasa banyak. Semayang malam banyak. Illa anna fiha bukhlan, cuma dia ni beraluh sikit. Bila sebut beraluh, Nabi kata apa? Fama khairaha idzal, kalau gitu tak berjuruh dia. Kalau ni lah perempuan yang memuji dia, mengatakan berjuruh, tak berjuruh. Kerana manusia bukan sekadar dia minta dengan Allah bagus, dengan orang bagus. Kalau dengan orang yang dia nampak dengan mata dia tak bagus, jangan lagi dengan Allah tak nampak dia tak bagus. Dia buat lalak je. Boleh jadi dia puasa sebab dia takut piti dia habis. Dan memang ada sungguh di Kuala Terengganu. Boleh dia pergi Kuala Terengganu rakyat saya, ada satu orang. Tapi Allah, boleh ayat ke? Boleh lah. Cerita ayat nama dia. Puasa hari-hari. Buka dengan pisang dia. Sampai kuruh kering. Dan orang ingat dia ni memang orang yang rajin. Rupanya kedeku. Rupanya kedeku. Bini dia ayat. Bini kata kedeku. Kalau boleh berah nak bilang berapa putih nak nanok sehari-hari. Ini. Sebab itu
dan boleh jadi dia qiyamul lail apa jaga malam nak suruh kata dia berjuru supaya orang belanja air dia. Dia tak keluar modal. Boleh jadi. Sebab itulah Quran. Allah Subhanahu Wa Taala nak beri sebuah neraka pada orang yang semayang. Kita kata ai ingat ke dak semayang je masuk neraka, semayang masuk neraka juga. Fawailul lil musallin. Sebuah neraka wail aku nak beri ke orang yang semayang. Musallin disebut dengan isim fa'il musallin, orang yang banyak semayang. Siapa dia? Orang yang banyak semayang tapi masuk neraka. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Dia ni semayang main-main. Yang lalai daripada semayangnya. Walladzina hum yura'un. Semayang bukan kerana Allah, kerana orang. Riak. Nak suruh kata dia ni haji, tok lebar, kaki semayang. Maknanya dia nak upah semayang lalu. Bukan nak upah esok-esok orang nama pahala. Nak upah nama selalu orang puji. Orang buat menatu. Orang buat rakah kongsi. Orang belanja air dia kerana di kaki semayang. Yang belakangnya, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Orang yang bulan-bulan dia semayang, tapi dia menyekap daripada memberi orang al-ma'un. Al-ma'un ni apa? Al-ma'un ialah isqatul bait. Benda yang jenis dia orang pinjam. Umpamanya skop. Orang mari rumah kita kata, eh, cik, skop ada tak? Pinjam skop. Contoh. Tahu skop? Skop, gerak, kereta tolok. Benda yang pesen dia orang pinjam. Dia kata, natang rumahmu tak ada kereta tolok. Orang dah kata begitu. Kerana itu kan bukan kereta tolok hari-hari. Ada orang tak mampu nak beli, ataupun manfaatnya kurang, dia tak beli. Benda yang jenis orang pinjam, pisau, tak apa lagi, pesen. Dan ini ikut setempat. Jenis dia orang pinjam. Dan asal makna al-ma'un, al-ma'an asalnya syai'un yasir, benda yang tak berharga mana. Walaupun benda ni tidak berharga, benda ni biasa orang wei pinjam, yamna'un dia tak wei. Mana nata ni kedekut gila dia ni. Semayang tapi kedekut gila. Orang ni aku nak wei neraka ke dia. Sebab itu semayang ini sebenarnya kau semayang kau comel kita dengan orang. Kenapa? Kerana semayang ni kita buat hubungan dengan yang kita tak nampak. Kita buat bila-bila tak nampak tapi dah kita percaya. Kita buat comel, buat awal, buat jemaah, buat panjang, buat kosyok. Pada Allah tak nampak. Maka dengan yang tak nampak ni, dah ada kerana dia percaya, dia buat molek, hak dia nampak sama celah lagi. Sama celah lagi dia buat comel lagi. Sebab tu, inna salah tanha anil fahsyai wal munkar. Semayang akan mencegahmu daripada berzina. Kita berhubung fahsyat maknanya zina dan adik anak beranak dia. Wal munkar. Munkar, munkar asal maknanya perkara yang tak dikenali. Tak dikenali oleh fitrah. Antaranya ialah kedekut. Sebab itu, kedekut, walaupun semayang, walaupun puasa, walaupun apa sekalipun, orang ni masuk neraka. Bakir. Di kalangan orang yang cerdik pandai Islam, mereka kata apa? Judur rajul yuhabbibuhu ila adradi wa bukhluhu yubghiduhu ila auladi. Ini kata-kata apa, kata-kata hikmah kata orang sekarang. Dermawannya seseorang itu menjadikan dia dikasihi oleh musuhnya. Kedekunya seseorang itu menjadikan dia dibenci oleh anak dia sendiri. Ini beza. Orang yang dermawan, dia kata saing dia, musuh dia pun berahi ke dia. Padahal musuh. Sebab itu Nabi SAW ajar kita buat baik ke orang. Bahkan dalam zakat, zakat maknanya ambil piti kita lebih beri ke orang.
Dalam senara orang yang kita kena beri ni asnah zakat satu orang, wal muallafati qulub, wal muallafatu qulubihim, orang yang dilembutkan hatinya, maklah. Orang yang baru masuk Islam, orang yang baru nak dekat dengan Islam, orang ni kita boleh wi zakat riang wi ke dia. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan tidak kedekut ini bukan sekadar boleh pahwi pahala kamu, boleh tolong Islam dengan tak kedekut. Saya ambil contoh. Contoh saya tahu. Depan mata. Al-Fadhi Ustaz Wasa. Saya bukan nak jek dia, dia tak WPT sekepeng saya. Walaupun dia YDP saya, tapi saya kagum dengan dia. Dia ni berjadi dia seko je begitu. Ke kasuh seko. Dia seorang je pasang begitu. Kalau jadi, wallahualam lah. Dia ni ajaib, ajaib. Kereta berasa 2-3 uti dah pergi korang. Kereta. Satu orang tu. Dan Ustaz Masa ni dia tahu hati perut orang Melayu. Dan hati perut ni menyebabkan UMNO boleh mengetah 1,000 tahun lagi. Itu dia jenis makan budi. Dia mampu dengan barang ni. Satu kita duduk ajar pada orang kita. Ingat budi orang bagus. Tapi janganlah pelarat ingat budi orang. Tak ingat terus budi Allah. Ni celaka. Kita ajar orang kita benda ni. Satu orang tu. Ustaz beli proton. Proton buruk je. Gegor proton. Beli asuran 3,000 ke 4,000. Lepas tu saya ada. Jadi mari satu orang di kedai kopi masa saya duduk dengan dia. Motor dia punah. Kata, "Ustaz, saya nak minyak bicak bitih sikit, nak baiki motor. Nak atur anak pergi mana tahu." Ustaz kata, "Mana motor punah-punah." Oh. Tak payah ambil kereta ni. Dia beri kunci kereta. Ada lesen ada. Lepas tu, orang tu kata, "Ustaz, beri kereta." "Ha, beri kereta." "Dan atur bila?" "Eh, dah saya beri kawak tu kereta ni." Menangis orang tu. Kerana dia orang miskin. Dia dah ajar, walaupun kereta 3-4 ribu. Dah tidak menjadi prioriti dia untuk beli kereta. Oh, boleh saja. Menangis dia. Menangis sungguh. Dia kata, "Oh, ya." Dah ambil-ambil. Esok lusa bagi Ustaz Wigram. Gitu kau nama. Lepas sekali tu, dia pakai selipar. Selipar bodoh je. Satu orang makrob. Kata ke dia, "Comel lipa ustaz. Ambil, 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 ambil kawak. Ambil, ambil." Maaf tu. Terkejut. "Ya, ambil, ambil, ambil. Ustaz ada dua di rumah. Ambil, ambil." Ya, dah banyak lagi ni. Ahsin ila nas. Nabi kata, "Tasta'bil khulubah." Buat baik dengan orang, orang tu akan jadi hamba. Kalau mu ni mukmin, mu akan jadikan dia hamba Islam. Buat baik dengan dia. Sebab itu sifat bakhil ini sebenarnya menjadi fitnah pada Islam. Bukan sekadar fitnah ke dia, fitnah pada Islam. Kalau dia orang Islam. Islam lah tanpa kedeku. Islam lah tanpa orang dia tumpang pitimah dia. Lepas tu kata orang Arab, orang yang dermawan musuh dia pun berahi ke dia. Siapa kata apa ustaz? Ada orang kata Ustaz Wasan, "Saya pergi raya ni pakai selipar lain sebelah." "Lain sebelah mana?" "Parlimen saya undi ustaz. Dong saya undi orang saya lah," dia kata. Musuh. Tapi ini. Maknanya guna lebih Allah Ta'ala beri pada kita sebagai harta, idea, bijak sana. We untuk orang ini setidak-tidaknya separuh daripada kebenciannya kepada perjuangan kita, sokong kita. Bukan sokong body kita, sokong Islam. Ini benda penting. Baik. Dan sifat kedekut, anakmu pun beci kamu. Dan ini berlaku sungguh. Ayah kaya, rumah sewa ada beratur buah. Anak
apa nama ni, seluar dalang tak dia tukar. Tula je pakai. Salah, ayah dia tak pergi. Minta piti pergi singgit. Umur 16 tahun, ayah piti singgit pergi. Ada. Ada macam singgit pergi. Kedekut sungguh. Bahkan saya sebut sama, orang kedekut ni orang beci dia. Satu cerita saya boleh cerita. Satu orang tu, itu waktu lalu lama dia Haji Wen lah. Kalau ada Haji Wen sini, saya minta maaf banyak. Oleh kerana dia ni kedekut sangat, orang tadi pun umur dia tengah-tengah malam. Dia pun akak. Haji Wen ni, Haji Wen. Haji Wen kedekut, wuuu. Orang pun letak telefon. Kemudian, selang beberapa minit bunyi pulak telefon. Masa tu zaman telefon awam. Bunyi orang nak marah dia, rela habis PT 10 sen. Kering pun dia, tambah akak takut projek nak mari. Telefon akak. Halo, Haji Wen ni, Haji Wen kedeku. Ini berlaku. Dan dia langsung sok berubah. Orang beci, Allah pun beci. Dan berkata Bishrul Hafi, satu orang ulama besar nama Bishrul Hafi. Dia Bishru ibn al-Harith ibn Abdul Rahman al-Marwazi rahmatullah alaih. Kita tak dengar ke Bishrul Hafi? Kita tak dengar. Buat menanam kita. Bishrul Hafi ni seorang tabi'in. Belajar dengan Abdullah ibn Mubarak. Belajar dengan beberapa ulama besar. Dan dia ni jadi ulama, antara ulama yang terkenal masyhur. Khususnya dalam bidang tasawuf. Nama dia Bishr ibn al-Harith. Hafi itu gelarang dia. Hafi maknanya kaki ayam. Bishru al-Hafi. Bishr si kaki ayam. Kaki ayam seru. Dia ni orang Iraq, orang Baghdad. Imam Hanbali kata, tak ada orang boleh lawan berjuruh dengan Bishr ini. Tapi dia ada satu kekurangan. Apa dia? Orang tanya Imam Ahmad, dia tak kahwin. Kalau kahwin satu kelebihan. Sebab mu orang berjuruh. Kalau orang berjuruh tak kahwin belaka, peropok je kahwin. Penyamu je kahwin, kaki rasuah je kahwin. Tubik anak. Kalau tidak sejahat ayah dia, jahatlah sekian samah pun. Orang-orang baik tak mau kahwin. Ini Imam Hanbali marah. Dia orang berjuruh tapi tak kahwin. Tidak ada anak. Boleh-boleh cambuh anak yang soleh, tambah orang soleh sikit lagi. Bishrul Hafi. Bishrul Hafi ni, menurut ceritanya, dia ni asal orang biasa. Orang biasa-biasa je. Kemudian, satu hari, dia masuk dalam hammam, tandas awam. Dulu, dalam negara Islam, dulu di kota Baghdad, di mana-mana, kerajaan buat tandas. Tandas ni, tempat mandi, tempat berok, tempat kecing, semua. Free. Kota-kota besar ada semua sekali. Dia masuk, dia tengok satu kertas. Dia tengok ada satu kertas dekat aicau. Aicau tahulah, aicau kan? Air buang ni. Dia pun ambil kertas ni, tengok ada nama Allah. Dia pun akak, kata, ya Allah, namamu duduk situ. Hai. Dia pun ambil kertas ni, dia pergi beli minyak atur. Dia tak piti. Habis dah kocek dia piti, dia pergi beli minyak atur. Dia pun ubah minyak atur. Nak tukar bau ni, bau cor ni. Tukar minyak atur, ubah minyak atur, dia pun ubah tempat sini. Sejak daripada itu, Allah Ta'ala pun buka hati dia. Untuk mendekatkan diri dengan orang alim. Akhirnya dia jadi orang alim. Kita ketik, Allah Ta'ala jadikan sebab. Jangan pandang rendah dengan kerja-kerja baik ni. Walaupun kecil. Mungkin dia menjadi sebab kita jadi berjuruh. Sama kena tanya ustaz tu, tanya ustaz ni. Makan obat tu, makan obat ni. Tak jadi. Peh. Fudail ibn Iyad. Rahmatullah. Fudail. Fudail ibn Iyad. Tak jadi dengan orang. Kita kalau nama orang baik ni. Sikit kita kenal. Nama syurga mana? Orang baik-baik tempat dia surga. Kita kenal orang baik seorang dua orang je. Nak pergi surga mana? Orang jahat ramah kenal. Fudail ibn Iyad, dia ni ketua perompok. Boh perompok dia ni.
dipanggil qutta'ut tariq ataupun qati'ut turuq, perompak jalanan. Dia tunggu di padang pasir. Perompak jalanan ni perompak nombor satu paling jahat. Sebab bila dia rompak, dia bunuh. Dia tak akan tinggal seorang pun. Tak ada kesan. Tahu-tahu orang rakyat rombongan hak keluar itu 3-4 ekor tu tak balik dah, ada tak ada kesan semua tengah padang pasir. Sehingga satu hari Fudail bin Iyad duduk lepak pakai kubur, dia dengar orang cakap. Dua orang perempuan cakap. Kata kita tak boleh taluk lagi hari ni. Kenapa? Bunyi kata set-set Fudail gelewak ni. Fudail ada sebelah. Dia tak perasan, tak kenal. Duduk gelewak ni. Mati kita hari tu, bunyi mati dah. Satu kapi dah mati. Maka Fudail kata, ai, siapa orang takut nak pergi mana-mana kerana aku. Dia pun paling tengok, rupanya orang cakap asal awet. Awet comel. Dan biasa perempuan ni memang dia romantik. Dia mampu dengan perempuan. Dia pun mari jatuh hati dengan perempuan itu, cinta pandang pertama. Tapi nak ngorak tak berani. Akhirnya ikut perempuan tu sampai rumah ni, dia pun khabar atas-atak rumah perempuan tu. Nak skodeng ke apa, tak tahulah. Tengah-tengah dia khabar atas-atak, terdengar suara daripada langit. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dhikrillah. Bila kehagaknya nak sapa masa bagi orang yang beriman untuk hatinya mula istak tunduk dan ingat akan Allah. Pas bila nak buat jahat gini, suara daripada langit. Setak pada itu, Fudail bin Iyad jadi seorang yang sangat saleh, bahkan di kalangan pembesar ulama-ulama Islam. Ki khabar nak skodeng je. Baik, jangan pula kita buat alasan kita pergi skodeng malam ni, kok-kok jadi bukan itu nak ceritanya. Skodeng itu bermula dengan insaf. Baik. Bishrul Hafi kata, al-bakhilu la ghibatalah. Orang bakhil ni tak dosa ngupak dia. Nampak? Orang kafir yang buat jahat pada Islam, halal darah dia. Kita berkafir harbi, halal darah. Ni bab panjang. Orang kafir yang perang Islam, perang dengan senjata. Kalau perang dengan mulut, kita perang dengan mulut balik. Kalau perang dengan senjata, maka orang kafir ni kita bunuh dia, halal darah. Orang bakhil halal mengupak dia, tak dosa, kata Bishrul Hafi. Kenapa? Kerana orang ini dia tidak sayang maruah diri dia. Haram mengupak ni pada orang yang sayang maruah diri dia. Maka dia ni tak apa, memang dah memang orang orang kedekut dia, orang mengupak dia. Pergi dia. Saleh, terus melatang tu kedekut. Ha. Biasa, orang kedekut ni biasa orang mengupak. Dan barangkali, Bishrul Hafi mengatakan halal mengupak orang yang kedekut ini dengan harapan orang bereti kedekut. Orang bereti kedekut. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut di antara orang kedekut yang jahat juga firman Allah Ta'ala, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang bakhil dan suruh orang lain bakhil. Ada orang dia tak derma, orang yang derma. Derma apa? Dia pula marah orang lain derma. Dia tak beri sumbangan, dia marah pula orang beri sumbangan. Ini orang kedekut paling jahat sekali. Ada tak ada, memang ada sungguh. Dah kedekut ini sebenarnya. Pernah Nabi SAW sebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Satu hari Nabi tengah duduk-duduk, Hasan Hussein mari. Cucu Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Dan cerita Nabi tengah semayang, tengah apa, Sayyidina Hasan Hussein mari ini cerita biasa. Dia dengar Rasulullah semayang, cucu dia mari duduk atas pala tengah sujud. Nabi dah letak cucu dia. Bahkan Nabi lock, sampai dia puas Nabi pun bangun. Sampai sahabat Nabi tanya, "Dengan Rasulullah lama hari ni sujud?" Nabi kata, "Cucu mari main atas kok hari ni."
Maka aku tak tengok nak cerita tok ki ni. Aku tak tergamak nak akak kepala selagi dia tidak puas. Aku bagi dia puas. Satu hari Nabi kita tengah baca khutbah Jumaat, tengah khutbah. Hasan Hussein mari. Tidak ada kat Nabi, dia jalan, jalan sepak kaki sendiri sadung jatuh. Budak kecil. Dia pun bangun mula, rembah-rembah kasih. Bangun, dengan dua orang, dua beradik, keting, keting, keting depan Nabi. Rasulullah SAW turun daripada mimbar, berhenti khutbah. Pegang dia. Nak apa Nabi? Kita tengok, nak mari di mana? Nak apa eh? Mari di mana? Mak mana? Nabi pun cium, cium, cium. Walai atas mimbar. Nabi kata, demi Allah aku tak tahan. Nabi kata. Tengah sedak-sedak khutbah tengok dia dua orang, aku tak boleh tahan. Nabi kata, turun mak naik. Kita boleh buat gitu. Kita budak-budak kita hambak. Mari masjid. Kita buat suku budak tempat dia. Kan bodoh tu. Tempat kanak-kanak saja. Jadi we dia. Kanak-kanak setepak. Orang sedang molek dia main sama-sama dia. Lepas tu ini tak betul. Saya sebut sama. Masa khutbah bawa anak. Biar duduk dengan kita. Masa semayang. Bodoh. Duduk belakang. Mu semabur sekali. Orang suruh masa semayang. Suah suku. Mugi buat khutbah. Suku awal-awal. Khutbah suku dah. Aduh khutbah dia duduk dengan mu. Duduk sini. Dia pun tak berani nak. Ya. Kerana ayuh dia ada. Dengar khutbah. Kuah-kuah dia boleh rayak ke mak. Mak, mana? Belanja air dia basi ayah tidur saat ni. Jadi, dia boleh balik repot ke mak dia. Tanya siapa semayang dia? Ah, bang. Semayang. No, kat budak-budak. Pergi, semayang situ. Kita buat budak-budak ni macam apa? Ada seorang tok guru di Dungung, saya tak mahu sebut nama dia. Bodoh. Dia kata kalau kita semayang, soh ni, anak murid dia bagi tanya kita. Padahal anak murid dia bersedak-sedak. Masuk seorang budak hok dak sunat lagi dalam soh. Setuh dengan hok sebelah ni, batal semayang hok ni. Teruk pada babi lagi budak tu. Batal. Lepas tu, kalau hok batal ni setuh dengan sebelah dia, batal juga dia. Kalau ini ilmu sesak, belajar di mana benda ni. Lebih pada babi lagi budak ni. Sampai batal habis satu soh batal. Sebab dia kata semasjid batal. Ki budak ni. Orang ni sebab itu Islam. Bukan belajar dengan hawa nafsu. Belajar dengan Nabi tunjuk. Kita kalau khutbah Jumaat. Anak kita mari, cucu kita mari. Boleh kita buat macam Nabi buat? Boleh. Kenapa orang kita mulut jahat? Macam dia sekor ada cucu. Ha. Dia kata gitu. Ha. Dia sakit hati. Dia kata gitu. Jadi sebenarnya tak begitu. Budak-budak adalah salah satu daripada masyarakat. Dan dia penyeri. Dia tidak budak-budak dia nothing berlari. Tak apa, jangan Tok Imam berlari. Tok Bilam nothing. Ini jangan. Dia tak apa. Kalau mu nothing bawa aku ikat mu. Dia biar dia nothing. Dia budak-budak. Cuma kita ajar dia. Dan ini disebut dalam banyak kitab. Satu hari Rasulullah duduk dalam majlis, Hasan Hussein mari. Rasulullah peluk dia. Rasulullah kata apa? Innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Hadis sahih riwayat Ahmad. Nabi kata kita jangan dimain anak cucu ni. Kihanak cucu mabkhalatun. Kita ni jadi beraluh. Kedeku. Tapi tak ada anak itu 10 riyah. Bulan dalam latang surah. Ada anak 5 riyah lalu. Saya tak nak belikan anak-anak. Maksudnya. Nabi nak sebut bahawasanya. Di antara punca-punca orang jadi bakhil ialah. Utamakan anak bini lebih berdoa. Tak, tapi tak apa. Betul dah tu. Cuma jangan lebih berdoa. Majbanatun. Pucuk orang jadi penakut pahit adalah kerana anak bini. Teringat anak bini tak mau perang. Siapa nak jaga anak aku? Siapa nak jaga bini aku? Siapa nak beli berah rumah aku? Maka nak pergi berjuang pun takut.
majbanah, mahzanah. Dan antara yang benda yang menyerabutkan orang, anak bini. Neraka jarang-jarang ada orang serabut ke neraka. Mana ada mak serabut apa? Hai, saya neraka syurga pun tak tahu. Hai, jarang anak Melayu boleh mikir begitu. Tapi kita boleh jumpa orang yang serabut kerana anak bini. Oh, Nabi sebut. Baik. Kemudian sikit lagi ya. Dah bak kedekuk je hari ni. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan saudara-saudara tahu satu cerita yang agak menarik. Kalau saya nak kongsi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita. Abu Hurairah kata, satu hari aku lapar perut, apa gila. Siapa aku buat gini? Buat kepik dengan tangan ni. Lapar juga, aku pun ambil batu ikat. Abu Hurairah masa tu dia ahlu suffah. Ahlu suffah maknanya orang masjid lah. Orang masjid, masjid Nabi. Tak ada rumah, tidur situ. Suffah asal maknanya sama ada suf, baju yang dipakai tu kain tebal. Ataupun suf maknanya atap. Ada bucu masjid Nabi tu dibuat atap sikit untuk orang ni duduk. 70-80 orang. Abu Hurairah kata, aku tak tahan dah ni. Baik aku pergi cari makanan. Aku pun terbik, jumpa oleh Sayyidina Abu Bakar. Betul-betul Sayyidina Abu Bakar tengah basak kat masa tu. Aku pun walau-walau tanya dia ayat Quran. Ha. Kata tu, Haji Koi, ayat ni saya dah ingat walau-walau tanya ayat Quran. Dengan harapan, Sayyidina Abu Bakar ajak pergi rumah. Mari rumah, senang nak cerita. Rupanya dok jawab situ je. Lepas tu, Sayyidina Abu Bakar pergi. Kemudian jumpa Sayyidina Umar. Dia kata Umar ada cam. Kata Umar nak tanya ayat Quran se ayat ni tanya. Sayyidina Umar jawab situ juga. Lepas tu pergi. Maknanya orang tidak takak dia ni nak wayak dia lapar. Dia nak wayak dia lapar dia malu. Dia konar kat tu. Hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim kalau tak silap saya. Akhirnya jumpa dengan Nabi. Kata, tanya Nabi lah. Dah tanya Nabi tahu dah. Mulapa Nabi kata. Dah seolah-olah tanya lah maknanya. Mulapa. Mari rumah. Mari pergi rumah aku. Oh Allah. Boleh makan juga. Siapa di rumah Nabi SAW? Nabi pun tanya. Nabi kata, ada benda rumah eh. Rumah Nabi pun kacau rumah kita. Lalu jawab rumah Nabi, ada orang mari atur susu. Saat ni ada orang mari atur susu apa kita panggil, sejak lah. Sejak susu mari atur. Abu Hurairah kata, sedak dah hari ni bahan susu. Tahu Nabi kata apa? Wailah. Ya Abahir, Nabi panggil dia, Hir. Ya Abahir. Mu jangan ingat mu seorang lah apa. Mu asal apa, buat mu kira mu seorang. Nuh, geng mu alus supah. 70-80, apa belaka tu? Cuma mu kabel kasar. Mari kat wani. Aku nak mu pergi panggil habis 70 orang, 80 orang tu semua mari belaka. Abu dah kata, 70-80 orang bukan cukup ni. Sini. Tapi dah Nabi suruh pergi. Abu dah pergi panggil. Nabi ajak minum air rumah dia. Memang rupanya lapar sungguh. Dah jangka banyak, kebuk pergi. Kemudian, buat bulatan. Sunnah Nabi, orang yang jauhi minum air, minum kediam sekali. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi kata, Abu Hurairah, hamu, diwi korang, pergi. Dahlah aku lapar perut. Aku jauh berokah, jauh cari, aku minum kediam sekali. Dalam benda sikit. Jadi aku pun we bila we tu, we mana? We takut habis. Mana we takut habis? Takut dah ke dia. Rasulullah kata, beri tiap orang minum hatta syabi' sampai dia tak ambuh. Lalu minum. Gok minum. We seorang lagi. Gok. Semua orang. Apa ni?
mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air yang boleh minum 3-4 orang, akhirnya 70 orang minum. Siapa habis balik belaka semua sekali. Nabi kata apa? Ha, sekarang tinggal mu dengan aku. Walaupun kalau ikut gelerangnya, akulah minum. Gelerang akulah pula. Aku wikup mu gelerang aku. Mu minum. Abu Hurairah tak boleh akan banyak. Baru minum. Bila minum, buat turun. Minum lagi, Nabi kata. Minum. Turun. Minum lagi. Minum. Minum lagi. Akhirnya tu, suruh duduk sini ya. Tak boleh dah. Duduk kat tekak dah. Tak boleh lagi dah. Rasulullah pun senyum. Ha, mana? Oh, puas hati Rasulullah. Rasulullah SAW pun apa ni, kata apa, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pun puji Allah, minum dan makan semua sekali. Manusia yang paling dermawan, sehingga Nabi menggunakan bukan pitih dia untuk dermawan, mukjizat dia. Dan ini berlaku cerita yang banyak. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu cerita, satu hari masa buat parit, buat khandak, buat parit perang khandak. Bila buat parit, dia kata aku dengar batu belaga di perut Nabi. King king, Nabi pakai batu. Kepik perut ni. Kalau lapar. Aku tak sabar. Aku lapar tak apa, Nabi tak apa. Dia pun kata Rasulullah, boleh tak saya nak balik dua rumah setahun? Nabi kata boleh, dia pun balik. Balik, dia kata, eh, Nabi lapar eh, nyanyi Nabi. Benda ada. Dia kata, syair, gandum, skelo lah kita bubuh. Skelo. Kemudian anak. Anak ni, anak kambing biri. Dia lah kambing, anak buluk. Kalau anak lembu boleh tak? Anak kambing. Yang boleh makan dengan perangai orang Arab 3-4 orang boleh makan. Lalu Jabir pun pergi semula dekat tempat khandak. Rasulullah, ada rezeki sikit di rumah. Rezeki apa? Bini masak sikit. Banyak mana? 3-4 orang boleh. Yelah, banyak mana? Nabi tanya. Gandum, kalau kita kat skelo, anak biri, oh banyak tu Nabi ada. Mubalik lalu, kabur ke bini mu, jangan akak kambing atas dalam periuk, jangan akak gandum atas dapur, siapa aku mari. Nabi pun tepi, ya ashab al-khandak, eh puak-puak gali eh. Jabir buat jamu di rumah, dia mari tegi. Jabir yang tengah berjalan balik ke rumah ni paling, ha? Jepu belaka. Balik rumah. Balik rumah. Siapa di rumah dia? Dia kata, Ma'in, Rasulullah jepu habis mari. Masuk rumah lagi. Dia kata, alasah dah. Lepas tu Nabi kata mana? Bini kata. Nabi kata, mu jangan cara kambing yang dalam periuk, gandum yang dalam kuali. Jangan cara, siapa Nabi mari. Rasulullah pun sampai. Rasulullah pun gandum ni dia, dia macam kita buat roti payang, tutup dengan kain gitu. Nabi pun sengat tarik gandum, kak ambil daging. Benda apa? Kebak-kebak lah, macam kebak gitu. Kak, ha, seorang. Tarik, pak, ha. Tarik, pak, ha. Hok makan ni, wah, selagi. Ha, selagi boleh. Selagi. Makna ceritanya, kenyang, bahkan kata Jabir masih berbaki banyak lagi. Bak makan habis ni tengok orang gali parit ni bukan 5-60 orang, 100 orang. Baki lagi. Tapi kata hak lebih ni Jabir, memakanlah anak bini mu, wi jirang-jirang ni mesti orang payuh makanan. Itu juga Abu Talhah radhiyallahu an Abu Talhah, pak tiri Sayyidina Anas bin Malik. Mesti kelaparan. Jika ditanya Ummu Sulaim, dia kata, eh Nabi nampak berat dengan ada benda di rumah. Dan ini berlaku banyak kali.
Kemudian Abu Talhah ni atau orang ni kata, mugi kalau aku pergi nampak sangat, mugi royak ke Nabi, aku jemput mari dulu. Orang ni pergi masjid Rasulullah dengan ramai-ramai dengan sahabat. Musim ni musim berat. Bila dia disapa kat masjid, dia nak ada cakap, Nabi kata, Abu Talhah suruh mari. Ha. Ada buat jamuan tau. Depan orang mak. Dia pun, ha? Tak kata dia. Ha. Ha, kalau dia tunggu lah, saya mari, Rasulullah mari. Ha? Ha, mari-mari belaka. Abu Talhah buat jamuan. Dia ni berlari balik rumah Abu Talhah. Postman ni. Dia terlesah dah, Rasulullah jemput habis semasjid mari. Dia kata, dah muka perempuan ke? Kabur kan dia dah kabur benda Nabi kabur dulu dia. Abu Talhah Abu Wayyak ke Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi tahulah benda Nabi buat ni. Cara apa abang ni? Sikit banyak pekah hari tu. Dalam satu peperangan, Rasulullah berkemah dengan para sahabat dia radhiyallahu anhum. Kemah. Mari Rasulullah, tak ada air. Air ada, tapi airnya tak banyak. Nabi kata, mugi cari air. Dia pun cari-cari air. Jumpa orang perempuan seorang. Orang perempuan tu ada kirbah. Kirbah ni, bekas air dibuat ada kulit. Dia ada dua. Dua mulut. Atas se, bawah se. Hak atas ni, masa air banyak. Bila air penuh kirbah, pakai hak atas. Jadi tungginya tak banyak. Masa air tak ada, pak bawah. Bila kurang begitu, dia dua mulut. Ibu bila tengok ada bekas air, makna dia ni tahu air. Kata, Kak Eh, mana air? Ambil mana air? Orang dia kata, air, kalau tidak sehari, dua hari, jalan baru jumpa tempat air ni. Air kata, lesah kita ni. Akhirnya, mengikut kami, Kak ikut kami, royak sendiri ke bawah kami. Siapa dia bawa? Rasulullah. Rasulullah, dia ni kapi. Rasulullah tu benda. Mari ikut sudah ha. Ikut. Siapa kat Rasulullah SAW? Dia pun tengok askor ramai. Dia kata, lesah dah hari ni. Askor ramai. Dan dia yakin, askor ni akan rapah bodoh hari ni. Dia tak tahu Rasulullah siapa dia. Rasulullah, puan ni rakyat, kalau tak sehari dua hari baru ada tempat air. Dia ada air, air dia. Hak puan dia kata, cik, saya ni janda. Ha. Sama anak yatim saya bela. Nak pakai air ni. Takut Rasulullah, Rasulullah pun senyum. Rasulullah tewak di sini bekas air. Rasulullah pun sapu dekat hak mucung bawah. Rasulullah kata, tiap-tiap orang minum air ni, kemudian simpan untuk kegunaan unta dia, kuda dia. Lepas tu stok. Stok untuk air semayang. Ambil. Ambil kau ni. Buang ni taduh. Lebih pada satu lagi. Hak ni taduh. Hak ni minum. Hak ni ambil air semayang. Hak puan tu. Kita mari dua ni air. Dia bekal dia. Dia pun terkejut. Sehingga semua askar dapat belaka. Hak simpan, hak minum. Boleh belaka daripada ini. Rasulullah pun ambil kata, Nabi kata, saya pinjam Mekah je. Air awak sikit pun tak luwak. Orang pun kata, berat ni, tak luwak sungguh air ni. Ibu balik kampung dia, di kawasan Badui tu. Orang kampung dia kata, mana mu lambat hari ni? Dia kata, aku jumpa Tok Nojong yang paling masyhur sekali, dia kata. Ni tukang sihir yang paling masyhur sekali. Maksud, ataupun kalau dok sihir juga, dia ni Nabi sungguh macam puak dia royak. Dia pun cerita. Sekampung tu pergi cari Nabi. Dan akhirnya masuk Islam lah ke semua sekali. Tapi saya nak sebutnya ialah Rasulullah menggunakan mukjizat dia untuk dermawan. Untuk bagi orang. Bayangkan kalau benda yang bukan mukjizat. Contoh dermawan yang paling tinggi sekali. Mengelah ni. Yang terakhir sekali, Nabi kata, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani.
Nabi kata tiap-tiap pagi, mau sedar ke tidak sedar, akan ada dua malaikat turun pada langit. Kalau aku tidak royak, mu tak tahu. Aku royak. Tiap-tiap pagi. Pagi kemarin, pagi esok, pagi kemarin dulu, pagi lusa. Tiap-tiap pagi, dua malaikat turun pada langit. Buat benda turun. Fayaqulu ahaduhuma. Salah seorang antara keduanya berkata, berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, sebanyak mana orang yang derma hari ini, ganti balik. Yang pertama sekali, malaikat ni dia tidak reti reka kerja. Semua yang dia buat Allah Ta'ala suruh. Bermakna malaikat ni turun, Allah suruh. Malaikat ni berdoa, Allah suruh. Berdoanya pada siapa? Pada Allah. Nunjukkan doa ni doa yang sah makbul. Apa dia? Ya Allah, sebanyak mana orang derma hari ni, tolong kati balik. Sebab itu siapa dia derma, jangan takut. Nabi kata apa? Mana qasamalu min sadaqah. Pitimu tidak akan habis kimu sedekah. Jangan takut. Aku kati balik. Percaya ke tak ni? Sebab tu ada nak ayat derma mana ni. Siapa dia derma benda tahu? Mana budak tu? Mana mari? Siapa dia? Pondok Ustaz Makno Hamzah. Tahfiz. Dia nak pakai piti segera RM500,000. Sebab dia ada RM500,000 dia ada mana. Aku tak tahu. Menurut ceritanya, kalau bayar lambat, tuang ni tak jadi jual. Dia tengah cari ni. Jadi, orang ada duit banyak, ingat nak malaikat ni kata, ya Allah, siapa dia belanja, ganti balik. Tak percaya. Sudah. Tak payah mana benda ni. Kemudian, malaikat sama lagi, kata apa pula? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang tidak sedekah, tolong musnahkan harta dia. Musnahkan makna apa? Jadikan harta dia itu alat untuk dia buat dosa. Jadikan harta dia itu untung dunia, dia tak boleh pergi ke akhirat. Sebab itulah Quran sebagai penutup malam ni. Quran sebut apa? Hal ataka hadithul ghasyah. Ni ayatnya orang apa belaka. Hai Muhammad, pernah kamu dengar cerita al-ghasyah? Ghasyah makna apa? Satu benda yang menyelubungi, menyelungkup manusia. Iaitu hari kiamat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Hari kiamat tu bila dia mari, mau nak tengok orang ni boleh sakit ke boleh nikmat, padah tengok muka dia je. Ada hari kiamat tu orang yang muka dia, muka tercengang. Muka mana? Muka apa bagi ni? Muka ni di mahkamah banyak. Di mahkamah juga muka ni. Muka berasa nak boleh sakit je. Ada muka gitu. Amilatun nasibatun. Yang peliknya, muka ni juga muka yang kuat kerja atas dunia gitu. Tetapi nasibatun, penat hari ni. Sepatutnya kuat kerja atas dunia gitu hari ni, maka kaya boleh SP lah dia. Patching. Dok, kerja dunia atas dunia kuat. Hari kiamat, nasibah, penat. Tak ada untung 5 sen. Rupanya, dia kerja atas dunia hari itu. Kerja atas dunia, habis atas dunia juga. Tak tahu hari sikit abuk ke akhirat. Ini Quran sebut. Amilatun nasibah. Sebab itu, cari piti seri sama. Saya, orang lain semua sekali ada lebih sikit sebanyak. Beri korang. Beri sedekah korang. Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala nak beri pahala kita, ada orang minta sedekah. Ada orang minta sumbangan. Ini semua cara. Cara nak uji kita. Sebab itu, amalan ni insyaAllah sikit sebanyak kita derma lah. Sekarang-sekarang kita boleh. Dan bagi orang yang ada piti banyak sungguh. Ada orang piti banyak. Dia seka je tahu. Dia senyum je tengok buku bank dia. Kita banyak kosong dia ada. Kosong banyak ada. Nombor kosong banyak. Mu kalau mapuh malam ni, sepasang tak ada kemu. Mu sen api, mu sabar dia tak ada sepasang. Boleh ke bini mu, boleh ke anak mu, boleh semua sekali. Sebab tu, orang yang ada piti banyak ni,
wakil Ustaz Makno ni mana tahu dia ni, siapa dia cakap tangan ke dah hari dia, dia kata pun nak mari kan dekat Muslimat tau. Jadi apa nama ni, derma ada, awak tunggu Ustaz, saya nak cocok piti di bank dulu. Wih lebih sikit, orang ada banyak, wih banyak. Darah perempuan kena derma banyak pada orang lelaki. Kerana apa? Kerana lelaki dia mampu dengan dia. Yang kedua, satu hari Nabi ceramah pada orang Muslimat, Nabi kata apa? Ittala'tu finna fa idza kana aktharu ahliha an-nisa. Nabi kata, masa Isra' Mi'raj hari tu aku jenguklah neraka, aku tengok puakmu sajalah neraka. Orang perempuan. Puakmu sajalah neraka, Nabi kata. Ini bukan saya kata, Nabi kata. Sebab itu Muslimat lawan Nabi. Nabi kata begitu, dia nangis. Lepas tu dia kata, apa Rasulullah puak kami ramah? Yukthirna la'na. Nabi kata, puakmu mulut lembek. Ni tak kira puak Arab, puak Melayu ni mulut lembek mereka. Yukthirna la'na. Makna mu berair melaknak. Mudahnya mu ni mulut lembek. Mu salah mu cakap banyak. Mu betul. Mu salah mu cakap banyak. Wajak furnal asyir, dan mu tak erti terima kasih ke laki mu. Beli salah, tak beli salah, beli sikit, sikit, beli banyak, banyak, marah, marah belaka. Ha, ini. Lepas tu nak buat mana? Nak beki supaya mulut tidak lembek, payah. Memang jenis mu mulut lembek. Nak beki supaya mu ni erti terima kasih sangat, payah. Maka Nabi kata apa? Perbanyakkan sedekah. Mu Muslimat, puakmu perbanyakkan sedekah. Ini caramu untuk mu beki. Lepas tu insyaAllah malam ni kita kutip. Bukan untuk saya ni, ada wakil dia tahu apa dia tak tahu. Wih lah apa dia pun. Ya, untuk pondok tahfiz Ustaz Mano Alhamdulillah di Bukit Payung. Sekadar itu sahaja, insyaAllah kita akan sambung lagi. Kalau saya mari pula bulan 7 ni. Apa nama ni? Jadi malam ni habis wal bukhli. Jadi minta berlindung dengan Allah daripada bakhil. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal mula kata. Ahem.